Jajaran Polsek Sungai Menang Kabupaten Ogan Komiring Ilir, Sumatera Selatan mengamankan AA 36 tahun, seorang nelayan tambak udang pada Rabu 23 September 2020. AA ditangkap karena dugaan tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berinisial WK 8 tahun. Kapolres Ogan Komiring Ilir AKBP Alam Syah Palupesi melalui Kasubag Humas AKP Irian Syah mengatakan, sebelumnya anggota Babinkam Timmas menerima laporan dan penyerahan pelaku ke Kapolpos setempat. Dikutip dari tribunsumsel.com, peristiwa itu terjadi pada Selasa 22 September 2020. Pelaku tega memperkosa korban di kediaman pelaku. Setelah kejadian, korban langsung menceritakan peristiwa itu kepada orang tuanya. Perbuatan pelaku ini membuat korban merasa sakit di bagian vitalnya dan mengalami trauma serta shock. Ibu korban yang tak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepala dusun setempat dan FKPM Linmas Desa Bumi Pratama Mandira. Setelah itu, Polsek Sungai Menang langsung membawa dan mengamankan pelaku guna melakukan penyidikan lebih lanjut. Itu tadi Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!